Halo sahabat bumi, sekarang kita sedang berada di GKJW Mojokerto Pepantan Gunung Gedangan. Perlu kita tahu, Gereja Kristen Jawi Wetan Pepantan Gunung Gedangan saat ini perlu renovasi. Sekarang saya bersama dengan Bapak Bambang, perwakilan Gereja Jawi Wetan Pepantan Gunung Gedangan. Gedangan. Iya, oh ya. Gedangan. 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 Iya. Oh ya, Pak. Kalau boleh tahu, nih Pak. Ini gereja berdiri sudah dari kapan ya, Pak ya? Ya, tahun 1978. Segitulah. Kurang lebih segitu kan ya. Segitu, ya. Wah, sudah lama sekali berarti ya. Selama kurun waktu tersebut pernah terjadi kayak renovasi gitu nggak, Pak? Belum pernah. Belum pernah? Iya. Jadi yang pertamanya itu memang rumah ibadah ini bentuknya gedek. Terus dibangun permanen. Setelah itu sekitar tahun 83 itu belum pernah di renovasi. Renovasi. Iya. Kalau begitu kan kurun waktunya sudah cukup lama. Iya. Itu pasti kan ada kayak kendala seperti gendeng bocor, atau ya, tembok yang retak atau apa gitu. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa saja waktu itu kendala sebelum renovasi yang sekarang? Ya, sebelum renovasi itu yang pertama itu memang bangunan sudah tua. Dan temboknya itu sudah retak, terutama depan sama depan mimbar itu. Terus yang kedua juga permasalahan jemaat yang semakin bertambah. Sehingga kita harus, mau tidak mau kita harus melebarkan, merenovasi itu. Terutama kita juga dulunya juga pernah mau dilaksanakan karena masih terkendala oleh dana. Untuk selanjutnya harapan Bapak setelah adanya renovasi ini apa, Pak? Ya, harapan kami khususnya di dalam berjemaah itu menginginkan bahwa seluruh jemaat itu bisa lebih aktif di dalam bergereja, sehingga apapun yang terjadi itu memang kita meyakini bahwa memang kehendak Tuhan harus kita syukuri. Demikian wawancara hari ini bersama dengan Bapak Bambang selaku perwakilan Gereja Jawi Wetan Pepantan Gunung Gedangan Mojokerto. Terima kasih sudah menonton channel kami Bumi Bakti Foundation. Bagi sahabat bumi yang ingin membantu renovasi Gereja Jawi Wetan Pepantan Gunung Gedangan, bisa menghubungi admin Bumi Bakti Foundation. Dan terima kasih juga kepada para donatur yang sudah membantu dalam proses renovasi GKJW Mojokerto Pepantan Gunung Gedangan.
Hmm.